up guys, assalamualaikum. So, kembali lagi bersama saya di Pemplog. Kali ini Pemplog bakalan ngepul lagi guys. Jadi kali ini kita bakalan masak guys. Jadi di sini kita itu bakalan masak apa bu? Kare, ikan, sama tahu. Tahu guys. Ini bumbu-bumbunya buat pare. Ini ikannya guys, nanti kita goreng. Dan ini parenya. Dan itu tahunya pare. Goreng sedikit, ada sisa. Iya. Karena panangan deh. Oke guys, jadi ini motong-motong parenya udah selesai. Nih guys, ini dapat motongin saya hasil potong-potong. Wow. Guys, jadi kita lanjut. Ini parenya kita kasih garam agar tidak pahit. Tidak saya tidak. Udah guys, gitu aja ya. Gulai panangan. Kita aduk pakai tangan. Habis itu dicuci. Itu kita cuci. Biar nggak pahit. Parenya. Kata ibu aku bisa menghilangkan pahit sedikit sih guys. Ya. Nggak semuanya. Semuanya hilang pahit. Keren. Siapa guys yang sini suka pare sama yang gak suka? Kalau pahit mah gak suka, kalau gak pahit enak. Oke guys, ini kita cuci ya. Biar hilang pahitnya guys. Oke, udah selesai. Oke, lanjut kita goreng tahu. Aduh, berantakan, guys. Guys, jadi kita menggoreng bakwan sisa kemarin ini, adonannya di kulkas kita goreng. Jadi ini bakwannya udah sedikit kering. Goreng ikan.
yang masak kok. Masukkan salsa. Garam sedikit. Sama gula. Guys, ini hasilnya goreng-gorengan ini tahu dan itu bakwan. Oke, guys. Sudah matang. Belum kering. Belum. Ini juga bentar lagi. Mantap, guys. Mantap, guys. Guys, ini sudah kering dan sudah matang. Kita angkat. Ini juga sudah matang, guys. Wow. Ternyata ini pedas, guys. Jadi saya coba. Emang senang pedas, doyan pedas. Ya bisa juga doyan pedas. Guys, jadi ini hasilnya masakan ibu aku, guys. Jadi ini ayah aku, guys, lagi makan. Bismillah. Oke, guys, ini ibu saya sedang makan. Bismillah. Coba. Gimana rasanya? Mantap. Enak. Seperti biasalah, gimana? Guys. Oke, guys, sekian ya, guys, video dari Pamil Vlog, dan jangan lupa buat diklik like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadi ini ibu mau makan.